Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Yekani, saya main game For Second World dan ini game baru saja rilis dan ada servernya Amerika, Asia, Eropa. Cuman tapi di sini nggak tahu nih. Cuman ada satu server doang. Ya udah kita masuk aja Asia server 1 For Second World. Oke, sudah nyambung ya. Vampir. Kayaknya saya pakai vampir, jarang-jarang ada kelas vampir di MMORPG. Oke, kita review kelas yang pertama, warrior dan gender lock masih. Jadi warrior ini nanti bisa jadi paladin. Oh, paladin ini ada petir-petirnya gitu ya shellnya. Nah, terus ash blade. Nah, kalau ash blade ini kayaknya kayak berserker gitu ya. Oh, tangannya bisa damage. Magic shapes this world. Ini cewek ya, bisa jadi elementalis. Oh, banyak elementalis berputar-putar itu. Alkenis kartu, terus ada roju. Rock ini bisa jadi assassin. Rock sama assassin enggak sama ya. Bedanya ada auranya aja. Terus shadow. Shadow juga sama sih. Beda aura. Oh, dari tadi juga gitu sih sama. Betul banget saya. Terus ada priest. Di sini bisa jadi celestial. Ini ketambahan mahkota oracle. Nah, ini ketambahan apa? Bawa kaki. Ada vampir. Kayaknya saya pakai job ini vampir. Survive-nya tinggi. Mobilitasnya agak susah. Bisa jadi flambring. Kakinya nyala-nyala api. Shadow cave. Oh, ini berarti bayangan-bayangan gitu. Kayaknya cocoknya pakai shadow cave deh vampir ini. Ada gunner. Gunner kayak loli. Nah iya, suaranya bisa jadi gunslinger dan artificer. Ketambahan robot android ya. Ada ranger terakhir ini, bisa snap. Rangernya mana? Ranger. Is the perfect combination of precision and grace. Snap shoot, ketambahan S, terus jungle. Jungle ketambahan apa nih? Ketambahan burung, tapi gak kelihatan burungnya. Oke, kita coba pakai vampire. Dan bisa customize ya, tapi di sini saya nggak customize. Oke Mas, jadi untuk customize-nya ini sebenarnya agak banyak banget, agak detail ya. Tapi ya bakalan saya skip aja. Nah, kayak gini. Terus ini skinnya, hairstyle-nya, terus face-nya bisa diubah-ubah gitu. Ya. Nah, kayak gini aja, bro. Tapi di sini nggak bakal saya rubah-rubah sih. Terus hidungnya agak detail banget. Nah, kayak gini. Tapi di sini kita reset. Ya, reset. Ayo bro, reset aja. Oke, jadi kayak gini aja biar kayak santer gitu. Kita kasih nama. Saya bisa enggak ini? Oke, bisa. Where is this place? The airship is under attack. Aja ya. I think we've been pulled through a portal. Skip.
Skip. Terus di sini kita bisa pilih tradisional 3D rekomendasinya ya. Smart 3D ini kayaknya ini lock kamera gitu dan 2,5D. Kita pakai lock kamera. Oke, kita klik auto navigasi kamera. I order you to kill that griffin and extract its fresh blood to heal the wound. Auto gathering. Stop! Why do you want to kill that griffin? Stop. Travel. Tapi kok sepi ya? Oke. Di sini kita setting dulu ya. Kita pakai equipment-nya berubah. Belum berubah ya karena sudah coba aja. Belum bisa. Lawan all atau off frame. Tapi itu jenggotnya warnanya beda ya. What do we have here? Looks like the light. Drag upward to move your character. Kita. Tap the attack button repeatedly to attack. Kita pakai normal attack. Wow, gerakannya kayak kesurupan gitu, cepet banget. Sink into despair before the strength. Ada skill baru. Kita coba skillnya. Wah, keren. Udah kena. Bahaya juga ya. Skill. Ini saya masih download lagi, ternyata belum sepenuhnya saya download ya. Kita coba di setting ya. Kita dapat ultra masih. Ultranya kayak gini ya. Backleaf Village isn't far away. Tapi ini saya belum lihat player lain. Berat-berat, macet. Nah itu ada orang lain. Nah itu player. Tapi kok di sini kelas vampire semua ya? Karena berat, grafiknya saya turunin aja. Agak berat ini. The once gentle Tuskers have mutated into savage monsters. Auto battle. Tap the auto button to enter auto battle. Udah auto battle. Gak berat sih sebenarnya. Mungkin masih rendering tadi. Thank you for your help. Please go back and speak with the elder. I've heard a holy contract ritual is being held in the temple at this moment. But don't worry, someone is here. Berubah enggak? Masih belum di awal-awal. Tapi ini orang beda loh. Oh, ini kelasnya beda, bukan vampir. Oh, campur ya di sini. Ini kelas rogue ya, Ju. Saya kira tadi di sini vampir doang. May the gods hasten the return of the goddess. Tapi kayaknya BDS kayak loli gitu, kayaknya enggak di sini deh. Oke, kita summon Harpin. Swipe to rotate the camera. Lupa sih namanya. Ya, Harpin ya. Griffin ya, Griffin. Griffon. Oh ya, biasanya di awal kan kita ditunjukin skill full skill gitu ya. Ini enggak dikasih ya.
itu nggak ada. Biasanya sih ada. Kan lawan Varus. Ini bisa loncat deh. Oh ngedas aja. Tapi dasnya kok di situ ya? Di atas. Oh, auto battle-nya enggak langsung. Nanti dulu dia baru lanjutin auto. Okay. Itu ngedes auto apa sih? Bentar. Ntar kita coba desnya lagi. Alador needs your protection. Stop stop, kita coba des. Oh bukan, des mas ya? Iya des, tapi desnya itu teleport gitu. Dan kok rada lama gitu ngedesnya. Ada sedikit diemnya dulu. Diem dulu, nah baru pindah. Nah, di sini kayaknya ada loli nih. Tap here to open the gear and hand. Tap the button to enhance the gear. Tap here to close the page. Jadi di sini bisa crafting ya. Ada. Tap the quest panel to track quests. Bentar, nah ini ada loli. Kita coba. Oh iya, tadi saya mau lihat bahasanya, ada bahasa selain Inggris gak? Ada Indonesia mas, kita ganti Indonesia. Oke mas, jadi tadi saya ganti bahasa Indonesia dan download sekitar 150 MB ya buat ganti bahasa ke Indonesianya ini. Dan sekarang sudah bahasa Indonesia ya. Melewati ujian World 3. Kita coba cek play lain. Di sini ada menu trade gak? Gak bisa diklik. Oke bisa. Tambahkan teman, tambahkan ke flashdisk, PM, lihat info, beri kado. Beri kado ini maksudnya gimana? Bisa di give ya. Tapi enggak, kayaknya enggak bisa trade ya. Pakai toko. Tokonya. Toko terbatas, toko umum. Enhan, merchant kuil. Ini bisa trade antar player enggak ini? Tapi kalau lihat dari bentuk gamenya, ini kayaknya nanti ada marketnya kayaknya ya. Karena saya masih level 7, belum kelihatan marketnya. Good. This is a soul. Use those tanamkan soul seed to make it grow. Kita lihat di luar ini kayaknya bagus banget. Level 9. Tadi katanya level 10 dapat kuda. Ini baru level 9 udah dapat kuda ya. Tap the button to mount. Ya, tahu. Oh nggak bisa mas ya, jadi nggak bisa ke sana ya, ini macet. Nah ini petanya itu emang segitu ya, udah mentok. Ini saya di sini, petanya kayak gini mas ya, jadi nggak bisa keliling-keliling gitu nggak ya, jalannya itu dikasih jalan gitu kayak dungeon gitu. Dan ini world mapnya cukup luas. Up ahead is where it got this wretched curse. Strange thing ever. I think I saw. Oke, masih jadi saya sudah level 10 dan masih belum ada kebuka yang namanya tanda-tanda dari adanya sistem market
antar player. Dan di sini tuh ada piece. Kita bisa ganti pengaturan duelnya itu di level 20. Jadi ini game bisa PK ya. Terus di sini juga kita bisa bikin party kebuka di level 20 semua. Kita dapetin reward dulu, reward online absen. Kok udah 2 hari? Nanti aja ya. Buka moon. Dapat moon keren. Tuh, dibuka pada level 22. Outfit rank up dan tunjukkan pesonamu. Oke. Nanti baru bisa 22. Kita cek moonnya. Tap the button. Kita upgrade jadi kayak gimana itu? Nambah power aja. Kirain nambah sayap gitu. Kita lihat moon-moonnya ya, ada moon rare. Moonnya banyak banget ini moonnya. Iron Wing Dragon, buset keren. Cupi burung. Kawaii deh. Imperial Patrol. Robot masih follower track. Durango Behemoth Kiamat. Namanya kok aduh. Ke bawah. Bisa enggak? Light off. Ini off doang, aqua off. Magic bloom. Dan banyak banget, lumayan lah. Ini paling warnanya sama aja sih. Yang mana yang paling bagus ya? Ini motor. Gila. Oke, masih jadi ini dia gameplay dari Forsaken World. Ya, sekali lagi ini game baru rilis ya. Dan sudah sekian di Playstore tentunya. Jika kalian suka dengan channel saya, silakan subscribe dan like juga seperti saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.